Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya soalan. Nak tanya memang soalan lah. Kalau tanya jawapan memang susah. Okay. Saya rasa soalan saya ni Doktor dah bagi jawapan. Tapi saya nak dalam skop yang lebih kecil sikit. Okay, saya bagi satu situasi. Pagi tadi saya sembahyang subuh, buat doa kunut. And then petang, contoh petang saya tersentuh kizi. And then saya nak mudah, saya tak perlu basuh dengan 7 kali air tanah. Just basuh ikut mazhab lain, biasa je. Soalan saya, boleh ke kita tukar mazhab untuk kepentingan kita, untuk kemudahan kita? Ya, okey. Tak. Okey. Soalan saya, tanya dulu ya. Pegang dulu mikrofon tu. Tak, bukan nak nanya dia. Satu exercise untuk kita semua faham. Bila saudara daftar masuk mazhab? Sehingga saya nak tahu bila keluar. Masa bila daftar? Tak pernah. Jadi tak ada keluar apa, tak daftar. Dia kena keluar. Ada yang daftar pun orang pecat. Apa? So bila kita daftar? Okay, so siapa daftar sini? Gerakan mazhab baru ke apa? Hakikatnya ramai orang rasa dia macam terikat ataupun dia masuk satu mazhab, dia pun tak tahu bila dia masuk. Sebab itu maka saya telah buat situasi tadi. Saya boleh buat contoh yang banyak lagi. Pagi tadi semayang macam kunut, kemudian pergi beli air di mesin tu, tak kata saya jual dan saya beli. Sama juga. So tak ada apa-apa masalah pun. As long as kita amalkan benda tu setelah kita faham. Ramai orang amal agama tak faham. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak faham. Apa yang kamu tak ada ilmu. So kita kena belajar why saya kunut. Kalau saya kunut sebab pakcik saya kunut, itu bukan alasan. Sebab kita kena belajar. Everything kita belajar dalam dunia ni, daripada kita tak reti sampai kita reti, banyak maklumat kita baca every day. Kenapa tidak agama juga kita belajar? Kenapa? Ada orang kata ni, kita ni orang biasa, mana boleh faham? Itu ulama' je faham. Itu satu alasan yang tak benar. Kalau begitu, tak payah buat kuliah-kuliah apalah. Tak payah bagi orang faham. Hampa ulama' dah faham. Yang faham tu pun tengok tak faham-faham pun. Kita nak beli kereta, kita pergi beli kereta. Contoh. Abang, kereta ni bagus lah. Performance lah. Eh, awak pernah mengaji engineering lah? Saya tak mengaji lah. Saya ni bagi accountant. Ni kalau dah bagi accountant, kereta apa orang jual pun beli je lah. Boleh kan macam tu? Habis akhir ni dia minyak banyak. Hang bukan tahu bahagian enjin, hang bukan engineer, hang kena beli je. Dia kata macam tu kita. Macam itulah sebahagian golongan agama buat kat kita. Ni jangan duk tanya-tanya. Barang siapa yang banyak bertanya, lemahlah imannya. So kita pun terpaksa menerima apa yang kita tak faham. Walaupun sebahagian yang dia bagi tu, tu yang dia bagi tu katun. Dulu orang Melayu dulu. Duduk tak apa, boleh duduk. Orang Melayu dulu. Depa buat cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil. Mana dengar? Nabi Sulaiman dan sang kancil. Sang kancil main Nabi Sulaiman dengan binatang tu main minta kat Nabi Sulaiman, kononnya nak makan sehari 7 kali, tersilap cakap sehari 7 hari sekali. Ada buku. Orang Melayu telan cerita tu. Cerita nak cerita yang tak logik. Kadang-kadang ustaz-ustaz cerita-cerita yang tak logik. Ada saya dengar satu ustazah apa cerita. Dia ada satu orang tu, dia ada banyak hutang, tak boleh nak selesai. Jadi malam dia mimpi Nabi, Nabi suruh dia pergi ambil kat satu raja tu. Raja tu pihak habaq dia suruh dia bagi. Sebab raja tu selalu duk selawat berapa ribu kali,
hak baru ni dia temis korang berapa ribu tau, jadi dia kena pau dengan kau ni. Cerita macam tu dia cerita. Mustahil Nabi hadir untuk pau orang.